ikan mairopa lumara ala Bunda Iva. Ini bahan-bahannya simpel banget, cuma 5 bahan aja, dan ini asam Jawa. Pertama-tama kita iris bawang merahnya, sampai sudah kita iris, kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bawang merah irisnya. Kita aduk-aduk sampai harum dan matang ya Bunda. Nah, jika sudah harum dan matang, kita tambahkan ikan maironya yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan kunyit bubuk. Ini aku pakai kunyit bubuk dari ladaku, soalnya kunyitnya itu kayak kunyit asli beneran. Nah, kemudian kita tambahkan air asam Jawa, dan kita tambahkan juga air sedikit. Baru kita tambahkan garam, penyedap, dan gula sedikit. Sesudah itu, kita tambahkan juga cabai rawit dan daun kemangi. Nah, ini udah tercampur semua Bunda. Kita masak bentar. Udah deh, jadi deh. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton.